di awal tahun 1600-an, 1700-an, tapi paling menonjol di awal tahun 1800-an, Milania. Di awal tahun 1800-an, ini mulai muncul kaum Orientalis. Jadi dari tahun 1600, 1700, orang-orang kafir ini, mereka melakukan penelitian. Oh, Islam susah banget sih dihancurkannya. Al-Qur'annya udah dibakar di mana-mana, tetap bisa menjadi pekaan mereka. Dalam Islam nggak bisa dilepas dari Al-Qur'an. Nah, sementara semangat kaum Orientalis, kaum Orientalis itu menjalak orang-orang kafir dari barat yang mempelajari Islam. Nah, itu disebut Orientalis. Ingatin itu. Orientalis ialah orang-orang kafir dari negeri barat yang mempelajari Islam. Itu disebut Orientalis. Atau bahasa Arabnya Mustashrik. Nah, kenapa disebut Mustashrik? Karena di situ ada kata syarat timur. Jadi mereka mempelajari ke timuran. Makanya disebut Mustashrikun. Artinya orang-orang barat yang mempelajari soal ke timuran. Mereka mengetahui di timur, ada apa sih di timur? Nah, saat itu timur dikuasai oleh Islam. Makanya mereka disebut Al-Mustashrikun. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat soal Al-Mustashrikun ini. Saudara, mereka mempelajari Islam bukan untuk mencari kebenaran. Mereka belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar hadis, belajar sejarah Islam, sampai jadi doktor, sampai jadi profesor. Bukan karena mereka cinta Islam. Bukan juga karena mereka mencari kebenaran. Bukan. Tapi mereka ingin mencari celah kesalahan Islam. Di mana kurangnya Quran? Di mana salahnya hadis? Di mana salahnya Muhammad? Nah, itu yang mereka mau gali. Pokoknya begitu mereka dapat celah sedikit saja, langsung mereka salah. Habis-habis. Dapat sedikit saja celah tentang Nabi Muhammad. Oh, habis, dia senang kita punya hati. Dapat sedikit saja celah untuk menyerang Al-Quran. Habis, Al-Quran diserang oleh mereka. Jadi tujuan mereka bukan karena cinta Islam. Bukan untuk mencari kebenaran Islam. Tapi untuk mencari kelemahan Islam sehingga mereka bisa masuk melalui kelemahan tersebut untuk menghancurkan Islam. Nah, itu kerjaan Orientalis. Tapi memang ada juga di antara Orientalis yang hasilnya jujur. Begitu capek dia cari kesalahan gak ada, dari sana gak ketemu, dari sini gak ketemu. Akhirnya mereka dapat taufik dan hidayah sehingga masuk Islam. Tapi kebanyakan mereka tidak masuk Islam. Kebanyakan mereka tidak masuk Islam karena niat awalnya memang bukan mencari kebenaran. Biasanya ada segelintir Orientalis yang masih bisa dapat taufik hidayah karena masih ada unsur mau cari kebenarannya itu masih ada. Pengen cari kebenaran, gitu. Pengen cari kesalahan Islam, tapi dia jujur, gitu. Enggak dibuat-buat. Begitu Islam benar diakuin ini benar, begitu benar diakuin ini benar. Yang begini banyak yang dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau sudah dasarnya hasad, iri, dongki, benci, itu hampir nggak ada yang dapat taufik hidayah. Gitu.